Para pemain Bali United mendapatkan pekerjaan rumah dari pelatih Stefano Cugura terkait program latihan mandiri. Pemain yang baru promosi bersama tim senior Bali United, Kadek Arel Priyatna mengaku telah mengevaluasi diri dari 3 pertandingan yang diaruminya di Liga 1. Arel pun bertekad berlatih keras untuk meningkatkan kondisi fisik dan melatih fokus sepanjang jalannya pertandingan. Yang pasti sangat senang karena sudah diberikan kesempatan oleh Coach Teco, tapi tentu saya juga masih banyak kekurangan, seperti dari fisik saya, kata Arel kepada Tribun Bali, Kamis tanggal 27 April tahun 2023. Ini baru awal, saya bermain di 3 pertandingan itu menjadi pembelajaran bagi saya di musim berikutnya untuk lebih fokus lagi. Yang paling penting adalah fokus sampai menit akhir dan fisik diperbaiki, demikian sambungnya. Pemuda kelahiran Kota Denpasar, tanggal 4 April tahun 2005 itu sejatinya sudah diboyong Teco untuk menjalani latihan bersama tim senior dan disiapkan saat Bali United menjalani sisa 6 laga dengan sistem bubble di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, bulan Desember tahun 2022 lalu. Pemain Bali United berusia 17 tahun, menjalani debutnya bersama skuad senior setelah paruh musim ini mendapat promosi dari Bali United Youth. Kadek Arel yang beberapa kali mendapatkan kesempatan membela timnas Indonesia, sudah lama dilirik Teco untuk memperkuat lini belakang Bali United. Pekan ke-29 BRI Liga 1 2022/2023, laga kontra Persita Tangerang di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Selasa tanggal 7 Maret tahun 2023, menjadi momentum debutnya. Kadek Arel pun tak menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan Stefano Cugura. Ia bermain penuh 2 kali 45 menit tandem dengan seniornya Jajang Mulyana sebagai bek tengah. Kadek Arel resmi dipromosikan pada pertengahan Januari tahun 2023 lalu dan sudah menjalani tahap-tahap latihan bersama para seniornya. Meski dari segi usia tergolong pemain paling muda, ia memiliki mental yang tangguh. Ia juga punya mimpi dapat terus membela timnas Indonesia. Kadek Arel yang berposisi sebagai bek tengah itu juga menjadi salah satu pemain yang beberapa kali mendapat kesempatan bersama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong dalam pemusatan latihan di Turki dan Spanyol beberapa waktu lalu. Kehadiran Arel menjadi amunisi tambahan pemain muda Bali United, setelah dihuni kiper Komang Aryantara, 17 tahun, Komang Triarta, 21 tahun, Gede Agus Mahendra, 20 tahun, Made Tito Wiratama, 19 tahun, Rahmat Arjuna Reski, 18 tahun, dan Kadek Dimas, 21 tahun.